Kenaikan tren kasus corona di Jakarta yang makin mengkhawatirkan ini membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat agar hanya keluar rumah untuk urusan yang mendesak saja ya. Jadi jangan kemana-mana ya, hanya di rumah aja menghabiskan waktu dengan keluarga. Dan terkait imbauan tersebut, Disdik DKI Jakarta ini tengah mempertimbangkan untuk mengundur sekolah tatap muka di tahun ajaran baru. Dan untuk mengetahui informasi terkini, telah terhubung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di Balai Kota DKI Jakarta. Selamat pagi, Irin. Irin, ini dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta, ini lantas bagaimana dengan nasib sekolah tatap muka? Apakah akan kembali diundur? Iya, selamat pagi Sarah dan Anita. Untuk informasi bahwa karena kasus COVID-19 di Jakarta semakin meningkat, nasib para pelajar yang seharusnya sudah memulai proses pembelajaran tatap muka, khususnya yang kelas 10, kemarin beberapa waktu lalu saya meninjau beberapa sekolah yang memang sudah siap sebenarnya mereka untuk memulai pembelajaran tatap muka, karena untuk kelas 10 yang sekarang naik ke kelas 11 belum pernah sebenarnya mereka merasakan dunia sekolah seperti apa, bertemu dengan teman-temannya secara fisik seperti apa. Itu kemungkinan besar akan diundur karena kemudian di kasus Jakarta sendiri, menurut juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku mengatakan kasus di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, 300% peningkatan selama 10 hari ini untuk di Jakarta saja sendiri. Dan kemarin Gubernur DKI Jakarta juga menegaskan bahwa kondisi di Jakarta sudah mulai memasuki masa genting, karena bahkan di beberapa daerah, wilayah maksud saya, di perumahan, di kecamatan, sudah melakukan micro lockdown atau lockdown di masing-masing wilayahnya. Dan tidak hanya satu dua kecamatan saja, ternyata ada sampai 5 kecamatan yang sudah berstatus zona merah dengan jumlah KK-nya mencapai lebih dari 100 orang dalam satu kecamatan tersebut, sehingga memang ini cukup mengkhawatirkan. Dan juga kita harus mempertimbangkan, sekolah-sekolah ini juga harus mempertimbangkan kemudian standar pengamanan atau bagaimana kemudian mengamankan siswa-siswanya, karena kemudian kalau dari catatan WHO sendiri, tingkat kematian anak-anak di Indonesia dalam kasus COVID-19 ini juga semakin meningkat seperti itu, karena vaksin, memang anak-anak belum bisa divaksin. Di Indonesia hanya mulai memberlakukan sendiri vaksin untuk 18 tahun ke atas, yang awalnya hanya untuk 50 tahun ke atas, kemudian pekerja di sektor informal, dan sekarang pemerintah sudah mulai menggalakkan vaksin untuk 18 tahun ke atas. Dan kemudian nantinya akan ada wacana vaksin untuk anak-anak sekolah. Tapi kemudian ini harus dipertimbangkan dengan tingkat atau positivity rate Jakarta yang semakin meningkat, memang harus mempertimbangkan ulang pertemuan tatap muka ini, pembelajaran tatap muka ini. Kemarin waktu saya berkunjung, beberapa hari lalu, maksud saya berkunjung ke sekolah yang sebenarnya sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, mereka mengatakan tidak 100% orang tua, siswa, dan bahkan siswa sendiri menginginkan adanya pembelajaran tatap muka. Tapi mereka memang sudah mempersiapkan karena arahan dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Dan juga kalau kita ingat, Sarah dan Anita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sendiri sudah mengeluarkan instruksi bahwa tahun ajaran baru ini harus ada pembelajaran tatap muka. Di beberapa sekolah yang saya kunjungi, tuh khususnya di SMK, memang mereka mengakui kendala pembelajaran daring itu adalah untuk sekolah-sekolah yang ada unsur prakteknya, yang sebagian besar pembelajarannya adalah harus praktek. Itu kemudian yang menjadi kendala utama mereka, karena sebenarnya praktek itu mereka punya laboratorium sendiri, punya ruangan sendiri, punya sistem praktek sendiri yang mengharuskan mereka harus datang ke sekolah. Namun dengan adanya pembelajaran daring, skills-skills tersebut tidak didapat oleh para siswa. Sehingga kemarin, beberapa waktu lalu, ketika ada instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri menginstruksikan sudah bisa diberlakukan pembelajaran tatap muka khusus untuk angkatan atau kelas 10 dan kelas 11, mereka sangat antusias, guru-guru ini sangat antusias karena akhirnya mereka bisa bertemu dengan siswanya dan siswa bisa berinteraksi dengan guru dan bisa mengenali lingkungan sekolah. Tapi mengingat pandemi yang semakin meningkat, tingkat positif di Jakarta yang semakin meningkat, tidak hanya di Jakarta saja yang harus jadi perhatian, tapi juga di kota-kota penyangga sekitar Jakarta, yaitu di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, juga harus memperhatikan bahwa mobilitas warga Jakarta dari kota-kota penyangga tersebut atau kota-kota satelit tersebut juga bergantung di daerah Jakarta sendiri, juga harus diperhatikan. Epidemiolog menyatakan bahwa memang sudah seharusnya sekolah-sekolah itu ditutup. Maksud saya bukan ditutup secara fisik, tapi pembelajaran harus dimaksimalkan secara daring. Dan ini memang diakuin ada kendala untuk yang harus melakukan praktek-praktek. Tapi dituntutlah kreativitas para guru atau tenaga pengajar, bagaimana kemudian skills
para siswanya ini tetap harus juga diasah meskipun dilakukan secara daring. Karena yang utama bagi epidemiolog ini mengatakan bahwa sekolah adalah salah satu tempat di mana penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi. Kalau kita bisa lihat catatannya banyak juga selain tenaga kesehatan ya, guru-guru juga banyak yang gugur atau banyak yang meninggal karena terkena COVID-19 atau terinfeksi virus COVID-19 ini, sehingga juga sangat rentan terhadap siswa atau juga rekan-rekan pengajarnya juga untuk terkena virus ini. Sehingga memang langkah yang tepat jika di zona merah atau Jakarta sendiri memberlakukan sistem pembelajaran secara daring 100%. Karena memang saya sempat melihat percakapan orang tua murid sendiri, mereka mengkhawatirkan ketika sekolah sudah mulai menginstruksikan atau memberikan arahan, bahkan ada beberapa sekolah yang mewajibkan orang tuanya untuk mengirim anak-anaknya kembali ke sekolah untuk tatap muka, mereka sangat khawatir juga. Dan akhirnya mereka sepakat untuk di beberapa sekolah orang tua murid sepakat untuk membuat pernyataan tertulis untuk menolak mengirimkan anaknya kembali untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan minggu ini, hari ini sudah mulai diberlakukan PPKM yang ke-10 di wilayah Jakarta dan juga di beberapa wilayah di Indonesia yang memasuki zona merah. Itu juga di percakapan orang tua murid tersebut mengatakan bahwa ini seharusnya jadi pemerintah tegas. Tidak ada lagi sekolah atau instruksi pemberlakuan sekolah tatap muka dan harus memaksimalkan juga pendidikan, pola pendidikan daring yang sejauh ini memang masih terkendala untuk kalangan siswa yang terutama menengah ke bawah seperti itu. Akal-akalannya memang untuk anak-anak yang menengah ke bawah tetap mau tidak mau mereka tetap ke sekolah atau menumpang belajar di pusat-pusat pembelajaran atau di pusat-pusat yang didirikan oleh lingkungan setempatnya atau bahkan ke rumah teman. Seperti itu. Memang ini di Indonesia sendiri masih terkendala tentang sarana infrastruktur pendidikan, jaringan internet yang masih sangat lambat. Itu memang harus diperhatikan dan jadi kritik bagi kita karena sekali lagi tingkat kematian anak-anak di Indonesia menurut WHO itu sudah cukup tinggi karena menderita COVID-19 itu. Sarah, Anita. Ya, Irin, lalu bagaimana dengan imbauan dari Gubernur DKI Jakarta nih mengenai melambungnya angka COVID-19 di Jakarta terutama? Ya, Gubernur DKI Jakarta sendiri tadi pagi bersama pemimpin forum pimpinan daerah, yaitu ada Pangdam juga, ada Danrem, ada Wakapolda, tadi pagi sekitar pukul 9 berangkat ke istana karena mereka dipanggil rapat, dan agenda rapatnya itu tidak hanya untuk wilayah DKI Jakarta sendiri yang dipanggil, tapi juga pimpinan-pimpinan daerah dari seluruh Indonesia. Itu yang saya dapatkan informasi, yang akan membicarakan status atau penanganan COVID-19 sendiri. Di Jakarta khususnya ada beberapa strategi setelah Gubernur Anies mengumumkan bahwa Jakarta mulai memasuki masa genting, kemudian ada beberapa skenario, yaitu penambahan ruang-ruang isolasi. Menurut catatan saya, ada 5 ruang isolasi yang disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Ya, kalau bisa saya sebutkan, tempat-tempat isolasinya adalah di Graha Wisata TMII, Graha Wisata Ragunan, Hotel Grand Mansion Menteng, Pusdiklat Gul Karmat Ciracas, Masjid Raya Hasyim Asyari. 5 tempat ini hanya bisa menampung 607 pasien atau orang yang bisa dirawat saja. Sedangkan untuk Wisma Atlet sendiri, awalnya para nakes yang dulunya menghuni salah satu tower kemudian akan dipindahkan ke salah satu hotel sehingga tower tersebut bisa dimaksimalkan untuk merawat pasien-pasien yang menderita COVID-19. Skenario untuk Wisma Atlet sendiri yang dari juru bicara Satgas COVID-19 mengatakan dan juga dari pusat penanganan COVID-19 ini mengatakan bahwa skenario di Wisma Atlet adalah itu akan menjadi bagian hilir di mana orang-orang yang butuh perawatan intensif dengan gejala mulai dari gejala ringan dan gejala berat yang membutuhkan tindakan medis karena pusat-pusat kesehatan atau layanan kesehatan di rumah sakit sudah mulai kewalahan, Sarah dan Anita, maka semua akan dirujuk ke Wisma Atlet. Sedangkan orang dengan yang masih mampu mengisolasi dirinya sendiri diharapkan bisa mengisolasi di rumah atau di tempat-tempat isolasi yang tadi disebutkan atau di sekitar-sekitar lingkungan mereka. Karena kemudian di lingkungan-lingkungan rumah kemudian sudah mulai diaktifkan ruang-ruang isolasi mandiri yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah RT/RW dan juga camatnya. Memang beberapa waktu lalu ketika saya berkunjung ke tempat-tempat mikro lockdown, ada beberapa tempat yang tertulis ruang isolasi mandiri hanya untuk warga setempat, yaitu di beberapa wilayah yang saya kunjungi di beberapa kecamatan
namun kemudian di Kecamatan Ciracas contohnya atau di Cilangkap itu contohnya mereka karena lebih dari 100 orang sehingga rumahnya itu di lockdown dan tidak hanya sebagian kecil yang dari mereka yang memiliki gejala medis yang dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet seperti itu. Baik, terima kasih atas laporannya produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani yang melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta.